Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya bilang, apa kabar anak-anak? Maka jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Oke. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini materi yang diberikan kepada saya adalah dengan bertakwa, menghindarkan diri kita dari kenakalan remaja. Belakangan hari ini sangat ngetren dan terkenal di mana-mana, bahkan di Medan Utara ini, Marelan, ya, Medan Labuhan, Medan Deli, banyak sekali remaja-remaja yang mereka itu masih duduk di bangku sekolah, baik tingkat SD, SMP, bahkan sampai juga tingkat SMA. Untuk ngapain? Ngumpul-ngumpul. Kalau organisasi perkumpulan yang ada tujuan. Kalau mereka nggak tahu ngumpulnya untuk apa, tujuannya apa, yang penting buat happy-happy diri mereka masing-masing, maka terjadilah sesuatu yang itu memalukan sekaligus memilukan, bukan hanya untuk diri dia, bukan hanya untuk keluarga dia, tapi untuk lingkungan tempat tinggalnya, bahkan nama sekolah tempat dia menimba ilmu pengetahuan. Betul? Dan alhamdulillah tidak ada dari sekolah kita. Amin. Amin ya Rabbal. Kejadian yang kemarin ya, waktu Ramadan, begitu ditangkap, si anak bilang apa? Coba tanya mamaku, katanya. Kau tanya mama awak, rupanya nonton juga kalian ya. Allah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kamu harus tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini salah satunya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah sosial itu juga sangat menentukan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaikumuzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia itu akan ditimpa kemalangan, kecelakaan, kerugian di mana saja pun dia berada, kecuali bagi siapa saja yang bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Menyangkut persoalan itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, maka kamu adalah generasi kami yang selanjutnya. Bagaimana Medan Utara ini baik atau tidak, itu tergantung kamu. 10 tahun akan datang, itu keplingnya kamu, lurahnya kamu, pak camatnya kamu, bahkan mungkin menjadi wali kotanya kamu. Amin. Anggota dewannya kamu. Amin. Kami hanya mengikuti aturan yang kamu buat nanti. Karena guru-guru kamu ini semua 10-20 tahun akan datang sudah lemah-lemah, fisiknya lemah, ingatannya mungkin lemah. Maka kami menaruh harap kepada kamu agar kamu sedari sekarang ini betul-betul ya, untuk menempa diri menjadi generasi-generasi yang insya Allah akan datang, akan mengharumkan Medan Utara, bahkan akan mengharumkan agama kita. Amin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan bahwa ciri orang yang bertakwa itu ada 4. Ada berapa? 4. Kalau keempat ciri ini ada pada diri kamu, insya Allah kamu gak mungkin ikut tawuran-tawuran seperti orang-orang yang di luar sana. Mana yang 4 itu? Yang pertama, at-taqwa huwal khawf minal jalil. Takwa itu memirisi.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ayat 1 hingga ayat 9. Mungkin di layar enggak ada ya, karena saya tidak kasih tahu ayatnya. Jadi you can open your Bible by yourself. Boleh? Oke. Lukas 19 ayat 1 hingga 9. Saya mengundang yang di belakang juga. Boleh ya kita baca bergantian. Let's hear it. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka itu ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.